Kali ini saya akan memberikan cara menyalakan mesin EDC ini bermerek Inginiko Mob 2500. Ternyata untuk menyalakan cukup mudah, tinggal ditekan tombol biru ya, tinggal tekan satu kali. Silakan tunggu, akan meload secara otomatis. Dan ini sudah masuk, ini sedang masuk di menunya, sementara loading. Memang mesin EDC ini ditunggu beberapa saat karena harus membuka aplikasinya dan mencari koneksi internet sehingga terkoneksi ke server. Ini sedang mencari jaringan GPRS. Sebelumnya, pada teman-teman silakan subscribe ya top YouTube channel, sebagaimana bermanfaat kepada teman-teman semuanya, ataupun Anda bisa men-share di jejaring sosial atau dimanapun. Ini sudah masuk teman-teman semuanya, berarti ini ketika ada muncul, meskipun di sini jaringannya ini karena dalam ruangan masih jaringan 2G. Kalau jaringan terbaiknya dan mesin EDC ini biasanya dia mampu sampai 3G. Meskipun jaringan 2G, namun transaksi masih sangat bagus tentunya. Untuk menonaktifkan tentunya bukan dengan menekan tombol ini. Jangan sampai ini meskipun berapa kali ditekan, namun untuk nonaktifkan tinggal tekan titik dan ini yang tombol warna kuning secara bersamaan. Ini kita bisa lihat ketika muncul sedang progress, berarti itu sudah mati. Oke, thank you kawan-kawan semuanya, dan ingat ya, tetap subscribe tapi YouTube channel.